Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya di channel ini ya, Agung Sedayu ya. Setelah sekian lama channel ini nggak aktif, akan kita isi dengan konten-konten yang bermanfaat bagi teman-teman sekalian. Untuk itu, bagi teman-teman yang belum subscribe, silakan untuk subscribe dengan menekan tombol lonceng supaya teman-teman mendapatkan notifikasi alias pemberitahuan pada saat kita mengupload video-video yang tentu bermanfaat bagi teman-teman. Oke, di hadapan saya ini ada kompor merek Rina ya, tipe 602. Dan masalahnya seperti apa, teman-teman silahkan lihat ya. Oke, mungkin di video ini nggak terlalu jelas ya, kalau nggak didekatkan teman-teman ya. Ya ini saya dekatkan ya. Nah, di sini teman-teman terlihat ya, di sini ya terdapat api yang keluar ya dari tungku ya. Ini juga ya, kalau ini enggak ada teman-teman ya, cukup anehnya ini aja ya. Ini kali ini kita memberikan solusi yang cukup mudah dan murah ya, dan bisa dilakukan siapa saja ya, tanpa harus melibatkan teknisi seperti saya ya. Jadi emak-emak pun ya bisa melakukan ya. Dan sebelumnya saya terangkan kenapa terjadi seperti itu ya teman-teman ya. Ini karena apa, kena apa namanya, panas yang terus menerus ya, akan terjadi pemuaian teman-teman, sehingga antara ini ya, burner, ring burner ini dengan tungku ini tidak apa ya, presisi ya. Ya jadi ada celah, dan celah itu yang mengakibatkan ya api keluar ya. Ini familiar dipakai bagi teman-teman yang berkecimpung di dapur, karena ini adalah tempel panci ya teman-teman ya. Jangan sekali-kali memakai selotip ya teman-teman ya, karena nanti akan melalah ya. Memakai tutup panci ya. Dan ini harganya murah teman-teman. Saya beli ini harganya cukup 2.000 ya. Mungkin kalau di warung kelontong ya tetangga kita mungkin ada selisihnya, tapi nggak seberapa. Tapi yang jelas cukup murah dan ini efektif ya. Ini kita ini kan teman-teman ya, tempel cukup panas teman-teman. Oke. Nah. Seharusnya ini ditunggu sampai oke, kita coba lah teman-teman. Ya. Nah. Ya. Kita coba. Ya. Oke. Oh. Masih teman-teman. Ya. Ya. Masih ada ya teman-teman ya. Jika ada semacam ini teman-teman ya, tambahkan aja teman-teman ya. Jadi tambah lagi, tidak ada rongga sehingga apinya tidak keluar ya, tidak menjulur keluar. Oke, kita pasang lagi teman-teman, karena tadi ternyata masih keluar apinya ya, maksudnya apinya menjulur ya, kalau bahasa Jawanya melet ya. Masih tetap ini ditempel lagi ya, sampai yaitu tidak keluar lagi ya. Coba ini lagi, kita coba teman-teman, kita dekatkan ya. Oke. Alhamdulillah teman-teman ya, tidak ada keluar ya, jadi tidak ada
mana yang keluar di sini ya. Oke, demikian uraian dari saya juga mohon maaf mungkin dari penyampaian ada tutur kata saya yang menyinggung perasaan ya, atau mungkin kurang berkenan lah intinya. Saya mohon maaf sebesar-besarnya. Dan bagi teman-teman yang belum subscribe, silakan untuk subscribe dengan menekan tombol lonceng ya, supaya apa? Supaya teman-teman mendapatkan notifikasi alias pemberitahuan pada saat kita mengupload video-video yang tentu bermanfaat bagi teman-teman. Seperti ini ya, teman-teman ya. Tipsnya sederhana, murah ya, dan bisa dilakukan oleh siapa saja. Di samping itu, teman-teman jangan ragu-ragu untuk share ke akun-akun sosial media kalian ya, seperti sekarang Twitter jadi X ya. Seperti X ya, terus apa? Facebook, WA ya, dan sebagainya ya. Supaya apa? Supaya bukan hanya kalian aja yang pintar, bukan hanya kalian aja yang tahu tips dan trik semacam ini. Teman-teman dari kalian juga berhak tahu tips dan trik semacam ini sehingga bisa dipraktikkan di rumah. Oke, bagi teman-teman yang belum paham, silakan untuk ketik di kolom komentar. Insya Allah akan kita balas semaksimal mungkin. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sip. Ya. Oke. Sip, teman-teman.